Event Road Race Bupati Cup Sumenep diberhentikan paksa oleh remaja masjid dan pengurus takmir Masjid Jamik Sumenep. Penghentian paksa itu karena event balapan road race masih tetap berlangsung, meski menjelang azan zuhur sudah berkumandang dan terdengar dari pengeras suara Masjid Jamik Sumenep. Hal tersebut membuat pengurus remaja Masjid Jamik Sumenep langsung masuk ke tengah arena road race. Sejumlah petugas kepolisian tampak melakukan pengamanan ajang balap motor yang diprakarsai AF Team atau Ahmad Fauzi Team. Acara yang digelar itu dinilai mengganggu pelaksanaan ibadah sholat zuhur. Ketua Remaja Masjid Jamik Sumenep, Fauzi Al-Qodiri menegaskan, pihaknya mendesak Bupati Sumenep Ahmad Fauzi, agar melakukan evaluasi terhadap kinerja Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata, atau disebut Porapar Sumenep. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Sumenep, Muhammad Iksan mengaku, akan koordinasikan terlebih dahulu dengan sejumlah pihak untuk kelanjutan event road race. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!